Salam satu hobi sahabat di mana Anda berada. Ini dina Danau Rawa. Danau Rawa ini bagus sekali kalau kita dikelola oleh pengusaha untuk menjadi tempat wisata. Khususnya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara atau Kabupaten Musirawas Utara. Danau tersebut jarak dengan jalan lintas Sumatera kurang lebih 50 meter. Kalau di tepinya jalan lintas Sumatera kurang lebih 10 atau 20 meter. Itu kan lebih dekat sekali. Sebaiknya danau ini dikelola oleh pengusaha-pengusaha. Kemudian ikannya banyak sekali ini. Bermacam jenis ikan yang berada di danau tersebut. Inilah, lihat kayak airnya danau ini. Airnya bersih sekali. Ikannya berupa ikan gabus, ikan belida, dan ikan-ikan yang lainnya, termasuk ikan patin. Ikan patinnya ada di sini besar sekali, bisa mencapai 20 atau 30 kg patinnya di danau tersebut. Nah, di sana jalan lintasnya lebih dekat sekali. Tiang listriknya kelihatan sekali, jalan lintas Sumatera. Ini ada ruko sana. Nah, itu kendaraan ruko. Danau tersebut berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muratara, Musirawas Utara, terletak di Kecamatan Karangjaya dengan jarak tempuh kendaraan dari Kota Lubuk Linggau kurang lebih 1 jam 50 atau 55 kilo. Kalau dari Sumatera Selatan Palembang, jarak tempuhnya kurang lebih 9 jam perjalanan. Inilah danaunya. Indah dan bagus sekali. Masih alami dan masih natural benar. Di samping danau tersebut ada perkebunan masyarakat baru ditanami sawit, dan juga ada di baru dikebuni ladang dan ditanami sawit juga. Lihat sahabat ini. Sehubungan kami mencari tanaman hias juga di tepi danau, dan juga membawa alat pemancing. Nanti kita mancing, mencari spot-spotnya yang bagus di lokasi pemancingan. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalam. Danau Karangjaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Wassalam.